Assalamualaikum dan good morning ya. Last week, I buat satu tweet pasal tak salah buat grab. Tapi kena faham, benda ni tak kekal lama, tak ada career progression. So, ramai orang sokong lah. Betul lah. Tetapi ada juga yang marah. Maybe lah mereka ni adalah Grab riders ataupun Foodpanda riders yang sedang buat benda tu. Mereka salah faham, I criticize kerja-kerja diorang. Tidak, I criticize mindset orang yang bekerja sini. Okay. Let me explain to you lepas intro ni. Let's go! Okay, mula-mula I nak bagi tahulah. I faham kenapa orang buat Grab. For some people ya, dia memang tak dapat cari kerja yang formal. So dia buatlah Grab. And Grab ni pun bermulanya sepatutnya untuk part-timers. You ada kerja hakiki 9 to 5. So dalam waktu yang you tak buat kerja tu, apa you boleh buat? Sama ada you nak buat part-time job, maybe tak ramai orang nak ambil orang yang bekerja 4-5 jam saja. So you pergilah buat kerja-kerja gig macam Grab ni. So you supplement you pay income. Tetapi ada pula yang terasa seronoklah, tak ada bos, tak ada hours, tak ada masa yang kita perlu punch in and punch out, tak ada orang nak marah kita, tak ada klik yang kita nak berbual ataupun nak kena compromise with. So dia jadikan kerja rider ni sebagai full time, bukan sahaja untuk supplement income kerja hakiki, tapi untuk jadikan kerja dia daripada pukul 9 pagi sampai pukul 9 malam. Ataupun you boleh katakan juga gig economy ni di bawah satu term yang dah lama dah pun, freelancing. Contohnya, kalau you jadi graphic designer ataupun jadi video editor, tak semestinya you kerja dengan orang. So boleh je you kata, kalau you nak engage IP services, you let me know, you hantar the raw materials dan I can editkan for you. Tetapi ada beza ya, gig economy yang baharu ini dengan freelancing. Contoh yang terbesar adalah dari segi you punya portfolio dan juga skill yang you akan tambah selepas ini. Apa kira contohlah ya, kalau you jadi rider, masalah dia adalah skill set yang you perlu ada tu tak banyak. You perlukan motor, you perlukan lesen motor, you perlukan handphone. Lepas tu you ambil barang dari satu tempat, pergi satu tempat. So ini adalah satu jenis separa mahir. Separa mahir ni maksudnya anyone yang ada kemahiran lah, ada akal, dia pun boleh buat kerja yang you buat tu. Tetapi kalau kita tengok contoh video editor, graphic designer yang cakap tadi tu kan, itu adalah skill yang mahir. You tak boleh ambil satu bulan untuk jadi video editor. You perlu ambil masa yang bertahun-tahun untuk jadi video editor yang bagus. Lepas tu, the more jobs yang you buat, lagi banyaklah skill set you ada. So orang yang buat freelance video editor selama 5 tahun, skill dia adalah amat berbeza dengan video editor yang baru buat 1 tahun. Tapi the same penting tak sama ya untuk gig worker. Dah namanya pun gig, maknanya benda tu sekejap sahaja. The fact that you jadikan sekejap tu berterusan, it doesn't mean that benda tu boleh replace you punya kerja hakiki. Sebab you punya pengalaman tu pun, you buat 5 tahun pun, you buat 10 tahun pun, you punya value, ni yang penting ya, value itulah yang akan membuatkan you punya pay tu tinggi atau rendah. You punya value yang 10 tahun buat gig ni sama je dengan orang yang baru buat bulan lepas. Tak ada pun dia boleh kata, oh saya adalah rider yang berpengalaman, saya dah 10 tahun buat kerja ni, awak kena bayar saya komisen lebih tinggi berbanding dengan yang baru buat 1 bulan. So I faham. Waktu PKP dulu, even sekarang ni pun ada masalah untuk orang-orang yang berpelajaran untuk dapatkan pekerjaan hakiki. Yang ada degree lah kena buang kerja, yang ada diploma pula tak dapat kerja. I faham situasi setiap manusia adalah berlainan. Tapi kena ingat ya, ini adalah isu 2-3 tahun yang lepas. Jangan berselindung dengan kata-kata rezeki Allah, awak tak tahu. Memanglah I tak tahu, rezeki semua orang berlainan. Tapi yang pentingnya adalah usaha. Kalau you boleh berusaha untuk 10-12 jam jadi rider, I rasa, I yakin ya, kalau you channelkan you punya usaha tu kepada cara-cara untuk cari kerja yang tepat, yang kena dengan apa yang you belajar, insyaAllah patutnya you boleh dapat pekerjaan tu. Maknanya is a persoalan of nak atau tak nak saja. Bila you dah selesa dengan gaji Grab you yang beribu-ribu ringgit pada waktu PKP tu, lepas tu lepas habis PKP pun you sambung lah. Dia tak adalah turun mendadak, tapi dia tetap turun. By the time you realise, benda ni bukan apa yang aku nak sebenarnya. Macam mana Encik Faiz cakap, betul, 5 tahun lalu gaji aku banyak, RM8,000, RM10,000 jadi rider. Tapi sekarang ni nak dapat RM3,000 pun susah. Ni bukan ayah yang cakap . Ramai yang komen. Sebab perubahan ekonomi lah. Orang dah boleh keluar rumah untuk beli makanan. Orang tengok kos penghantaran ni pun mahal. Dia pun kata, daripada aku belanja banyak, baik aku jalan kaki, pergi order sendiri ataupun minta kedai tu hantarkan melalui dia punya internal delivery services. So by the time you realise ya, selepas contohnya 5 tahun ni, daripada sebelum COVID, waktu COVID yang you rasa macam you kaya sangat tu, sampai selepas COVID,
waktu sekarang ni. By the time you baru nak realise, dah agak terlambat. Sebab you dah hilangkan 5 tahun you punya masa buat kerja-kerja gig yang tak boleh build you punya portfolio, tak boleh build you punya resume. Kalaulah you nak cari kerja pun pada waktu ini, orang akan tanya, apa awak buat? So macam mana employer, which I am, nak berfikir pasal nak ambil you sebagai pekerja kalau ada seorang yang pekerjaan sebelum dia, maybe dia kena buang kerja lah, adalah dalam bidang yang sama. Dia tak ada bercuti sampailah 5 tahun. Kalaulah setahun, 2 tahun, I faham. Tapi kalau dah sampai 5 tahun tu, susah employer nak terima. So, message I ni adalah untuk orang-orang yang dah sedang buat pekerjaan gig ni. Tak semestinya rider sajalah. It could be anything. You guys kena fikirlah, masa depan tu jauh. Memanglah you perlu cari duit makan untuk bagi pasangan dan anak-anak. Itu tanggungjawab you, betul. Tetapi tanggungjawab ke atas diri you yang lebih besar adalah you punya career yang berpanjangan. Sebab you kena faham ya, ada cover sikit tadi, gaji pekerja rider ni memanglah nampak tinggi, itu dululah, tapi dia tak stable. You bawa motor hari ni, you dapat gaji. You tak bawa motor esok, sebab whatever reason lah, you tak akan dapat you pay payment. Lepas tu tak ada cuti sakit macam kalau bekerja. Adalah MC, adalah paid leave, ada protection sebagai pekerja sektor formal. And kalau kita cakap pasal gaji lah ya, ini yang kita selalu dengar ya, ramai anak-anak muda akan kata macam ni, gaji RM2,000 je, baik buat Grab. Dia kata macam itu. Tapi bila dia progresskan di punya career, takkanlah you nak buat benda sama for 5-10 tahun. Mestilah kalau you executive biasa, you aim untuk jadi senior executive, you aim untuk jadi manager. Even my staff pun, I tak rasa I nak benarkan diorang ni pergi buat benda sama forever, unless dia memang nak buat benda tu. So akan ada dua pathway. Yang suka video editing dan tak nak jadi manager, dia nak improvekan dia punya editing saja, go ahead. Tapi editing kena cantik lah. Kalau ada yang kata tak nak lah video edit lagi, nak jadi manager for all the other editors, boleh juga. Tapi dia kena adalah skill set untuk jadi manager. Benda semua ni boleh diusahakan sebagai orang yang bekerja dalam sektor pekerjaan formal. Masalahnya dengan gig workers ni ataupun gig industry lah, there is no career progression. If you are a rider sekarang ni, in the next 5 to 10 years pun, you tetap akan jadi benda sama. Now you perasan tak, ada ura-ura Grab nak beli Foodpanda. Bila benda tu berlaku, benda sama yang berlaku waktu Grab beli Uber akan berlaku. Maknanya bila any company ada position yang strong dekat dalam market tu, dia ada kecenderungan untuk increase the profit. You perasan tak? Sebelum ni ada banyak kupon, ada banyak discount, you punya commission pun tinggi. Sebab apa? Waktu tu dia burn dia punya venture capitalist punya duit untuk buatkan kita rely on them. You boleh marah, you boleh berdemo, you boleh demand, you boleh minta kerajaan betulkan. Tetapi yang menentukan benda ni adalah a private company. Private company, dia punya management ada tanggungjawab ke atas dia punya shareholders. Legally, you nampak tak? Customers nak fare yang rendah, riders nak commission yang tinggi, company nak increase dia punya profit. So dia nak potong siapa ni? Kalau you perasan ya, you pay commission tu direndahkan, it's because the company decide it's lagi mudah untuk kurangkan commission you berbanding untuk naikkan harga customer. Kenapa company buat macam tu? Sebab dia boleh. Kalau dia kurangkan commission pun, what can you do? Like I said, you marah-marah pun, you boycott pun, tak nak hantar makanan pun, ramai lagi riders lain yang buat. Now, I bukan nak menangkan company tu, I nak menangkan you. You faham tak? Selama 5 tahun ni, you tak ada intervention. Oh, commission RM8,000. Janganlah RM8,000 tu you pakai untuk modify motor. Simpanlah duit tu. Sebab ada masa, you pay commission maybe akan jadi RM2,000. Itu nombor satu. Nombor dua, exit plan. Sambil-sambil buat rider tu, kalau you baru sedar ni lah, fikirlah cara untuk dapatkan pekerjaan ataupun buat bisnes. Walaupun bisnes tu kecil-kecilan, as long as you pakai cash ya, you tak berhutang ya untuk buka bisnes ni, bisnes tu kalau ada rezeki, boleh kembang. You kan selalu cakap pasal rezeki Allah yang bagi. So kenapa tak percaya pada pekerjaan, kepada bisnes? Boleh je, tak ada masalah. Tapi kena buat bisnes tu dengan bijak. Jangan buat bisnes semata-mata. Kalau you dah ada konteks lah selama 3 tahun, 5 tahun you jadi rider ni, takkanlah you tak kenal orang yang boleh bantu you untuk kembangkan ataupun untuk mulakan you punya bisnes. Ada satu benda yang nak share sikit. Tadi I cakap I bukan nak menangkan company ni. I faham. You marah pasal company ni buat benda tu, and I pun tak setuju. Kalau kita nak demand dia buat social responsibility, boleh, bukan tak boleh. This is something yang I dapat daripada Encik Saifi Akhtar. He came to my podcast, dia cakap, I wish that Grab launched in a way that was focused on them first. How do we get riders to stop being riders? I argued from the microeconomic punya scale lah. I kata anak-anak muda ni patut fikir jauh. Tak boleh lah buat Grab ataupun jadi rider selama-lama.
Okay, Safi kata, betul. Tapi itu dari segi mikro. Dari segi makro pula, he expects lah Grab ni kenalah fikir masa depan pekerja-pekerja dia. Nampak tak air quotation? Sebab apa? Grab memang ada pekerja. Bukan dia tak ada. Dia ada pekerja kat office-office itu, kat HQ dekat Singapore. Semua tu kat Malaysia pun ada pekerja dia. Tapi itu adalah pekerja betul dia. You sebagai riders adalah pekerja tetapi hanyalah contract ataupun freelance. Maknanya benefit-benefit yang pekerja Grab dapat, you tak dapat. Tetapi you tetap menyumbang kepada kekayaan company ni. So sepatutnya, these companies dengan adanya data, dia tahulah dekat mana hotspot areas, makanan mana yang popular, harga-harga yang tepat. Dia tahu siapakah riders yang bagus, yang ada grit. Sepatutnya Grab boleh je channelkan sedikit duit kepada diorang untuk buka bisnes. Tapi diorang kena prove lah that they are a good business owner. Maybe Grab boleh hantar wakil ke, business coach ke untuk monitor diorang ni, untuk encouragekan diorang punya bisnes ni. Tapi itu adalah harapan. Kita boleh harap kerajaan bantu buat satu law. Kalau tak salah macam kat Europe, pekerja-pekerja gig ni perlu dibayar benefit-benefit sama macam pekerja-pekerja biasa. Maknanya kalau ada EPF dibayar kepada pekerja biasa, pekerja gig pun kena ada juga. Kalau cuti pun boleh dapat bayaran. Tak nak kerja semata-mata 100% based on commission saja, mesti ada basic pay. Kita boleh harap kerajaan buat benda tu. Tetapi tak kisahlah kerajaan yang ada sekarang ni, kerajaan yang ada sebelum ini, yang in fact ya, some of them pun join berdemo juga. Tapi persoalan dia adalah, sewaktu anda menjadi kerajaan, kenapa benda ni tak berubah? So benda ni, kita sebagai rakyat biasa, ataupun you sebagai rider, tak bolehlah harapkan orang lain sangat. So I nak ingatkan dia, jadi rider ni, ataupun jadi gig worker yang tak ada career progression ya, sementara boleh. Tetapi janganlah anggap ini adalah satu pekerjaan yang selama-lamanya. Unless dia ubah cara dia. By the way, I jumpa satu lawyer ni, nama dia Hafiz, and dia kongsikan cerita ni dengan I. Ada satu company ni, dia adalah a big online shopping platform. Dia punya riders tu semua ada career progression. Maknanya kalau you bekerja dengan company ni, you tak akan jadi rider dulu, you akan jadi sorter. Sorter tu dekat dia punya tempat nak sort-sort barang lah. Nak hantar ke sana, nak hantar ke sini, masuk dalam kotak tu, masuk dalam bin ni. Bila you dah berjaya, dah tunjuk you boleh datang tiap-tiap hari, you boleh sort dengan baik, tak ada masalah. Lepas tu, you akan jadi dia punya rider. Lepas jadi rider, you akan jadi supervisor. Yang ini cantik. Tapi you perasan tak? Mereka ni bukan gig worker. Sebab dia memang ada gaji tetap. Sama juga kalau you kerja dengan satu company, fast food restaurant ni, tak nak sebut, nanti orang marah. You jadi dia pergi cashier pun, akan ada career progression. Ada je orang-orang manager yang mula bekerja dengan company tu sebagai burger flipper. Itulah namanya career progression. It is something that you tak akan dapat dalam company-company sebagai riders. Yang itu you kena ingat. Thank you very much. You guys are awesome. Dan Assalamualaikum.